Halo teman-teman, welcome to my channel. Nah, hari ini di video kali ini aku mau kasih tahu sama teman-teman sekalian skincare rutin aku khusus berjerawat dan berminyak. Nah, sebelum aku kasih tahu buat teman-teman sekalian, jangan lupa like and subscribe di bawah ini ya. Nah, langsung aja lah ya, nggak usah perlu basa-basi. Nah, di sini aku menggunakan Himalaya Herbal Proofing Neem Cleansing Astringent Toner untuk kulit normal cenderung berminyak, dan aku menggunakan kapas untuk mengoleskan ke seluruh wajah aku dan leher aku. Nah, sebelum aku menggunakan tonernya, aku membersihkan wajah dengan sariayu Martha Tilaar yang khusus untuk berjerawat yang mengandung pegagan dan cenanga oil. Nah, di sini aku menggunakan Himalaya Herbal Proofing Neem Scrub untuk kulit normal cenderung berminyak. Aku menaruhnya di atas tangan. Nah, sebelumnya tangan aku udah aku bersihin ya guys. Kemudian oleskan ke seluruh bagian wajah secara merata. Nah, kegunaan neem scrub ini membantu mengangkat sel kulit mati dan kotoran sehingga menjadikan kulit terasa lembut, cerah dan segar. Nah, setelah merata ke seluruh wajah, aku memijitnya secara perlahan hingga neem scrubnya ini mengering. Setelah kering, lalu aku bilas dengan air bersih. Nah, di sini juga aku menggunakan Himalaya Herbal Proofing Neem Max. Kegunaannya ini untuk membantu mengatur sekresi minyak berlebih, membersihkan pori-pori yang tersumbat dan merawat kulit berjerawat. Nah, kemudian oleskan ke seluruh wajah secara merata. Nah, untuk Neem Max dan Neem Scrub tadi, aku menggunakannya 2 kali dalam seminggu. Nah, di sini aku udah selesai mencuci mukanya. Pencuci mukanya aku memakai sariayu yang khusus untuk yang berjerawat. Nah, setelah itu aku memakai toner lagi yang Himalayanya biar bekas-bekas yang masker tadi terangkat juga. Karena sisa-sisa masker dan sabun tadi itu masih lengket, walaupun gimana ya bilang ya, pokoknya masih tersisa lah karena kurang bersih juga kalau dengan air juga dibilas. Jadi aku pakai toner benar-benar lebih bersih lagi. Setelah selesai tonernya, aku nunggu kering dulu dan kemudian aku mengaplikasikan ke muka aku, yaitu Natur Republic. Ini kelihatan dalamnya udah mau habis. Kita aplikasikan ke wajah secara merata. Nah, kita aplikasikan ke wajah semuanya, ke seluruh wajah secara merata.
Nah, sambil nunggu kering, kelamaan ya nunggu keringnya, aku keringkan pakai kipas aja ya. Kering, tadi aku ngeringkannya pakai kipas yang gede. Setelah itu aku menggunakan obat jerawat yang benzolak, kebalik ya, yang benzolak 2,5, yang 2,5, iya 2,5. Dan aku ini beliknya di apotik terdekat sih, daerah rumah. Kalian cari aja yang dekat-dekat rumah. Nah, cara makainya ini nggak digunakan ke seluruh wajah sih. Aku mau menggunakan, kalau aku sih ditotok-totok aja ke bagian yang ada jerawatnya. Seperti ini. Nah, yang tadi itu produk-produk yang sebenarnya yang aku kasih tahu itu nggak semuanya cocok di kulit wajah. Nggak semuanya cocok. Nggak semua orang cocok memakainya. Nah, cuman aku hanya mau berbagi aja dan mau sharing-sharing aja, dan itu aja sih. Saksikan video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih juga sudah menonton. Bye.